Baik ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kuliah yang kedua ini kita tetap berbicara tentang paradigma kritis. Karena itu merupakan basis dari apa yang akan kita kerjakan nantinya. Dan minggu yang lalu saya sudah banyak berbicara tentang para tokoh-tokoh yang berbicara tentang paradigma kritis ya. Itu baru sebagian ya, masih banyak yang lain, tapi itu sudah cukup bagi kita untuk memahami bagaimana cara berpikir yang kritis itu. Jadi mazhab Frankfurt, mazhab Birmingham, dan mazhab Ecole Anale di Prancis, kemudian mazhab di Italia, Antonio Gramsci. Dan hari ini kita akan melanjutkan tentang tujuan kita menggunakan metodologi itu untuk apa itu. Jadi ya, metodologi itu kan memang satu syarat untuk menghasilkan karya yang bersifat ilmiah. Jadi syarat pertama metodologi, syarat kedua disusun secara sistematis, syarat ketiga kesimpulan yang diambil ya objektif ya, dan dapat diterima secara umum. Jadi tidak bisa kita bertentangan ya dengan prinsip-prinsip objektivitas itu. Sementara di hadapan kita itu kebenaran itu sudah apa diangkat menjadi sesuatu yang tidak lagi kebenaran itu sendiri ya. Itu saya kira juga merupakan kesulitan ya, melihat kebenaran apa adanya itu. Jadi misalnya kebenaran yang sudah diangkat di media massa itu, menurut Jean Baudrillard minggu yang lalu saya jelaskan bahwa telah melalui proses editorial yang di situ banyak sekali ideologi, banyak sekali kepentingan, sehingga realitas itu menjadi apa, simulakra. Simulakra itu simulation ohra ya, akhra itu kurang, jadi hanya sebuah simulasi yang cacat gitu ya. Ya, simulasi yang cacat itu maksudnya realitas itu tidak dapat dihadirkan secara objektif oleh media. Baik itu karena oleh kekurangan media, kekurangan secara teknis oleh media itu sendiri, tetapi juga karena ada kepentingan-kepentingan di situ yang mengubah realitas menjadi simulasi. Yang kedua, realitas itu kemudian tampak
heboh ya, atau ya luar biasa, maka disebut Jong Butriat sebagai hiperrealitas. Hal itu juga tidak ada salahnya ya. Jadi maksudnya itu tuntutan zamannya itu sangat berubah-ubah, dan pada awalnya media massa itu sebagai satu tempat untuk mengurangi ketidakpastian, sebagai tempat untuk mencari hiburan, tempat sebagai sumber kebenaran. Tetapi karena kenyataannya proses-proses mengangkat realitas ke dalam realitas media itu tidak sempurna. Tidak sempurnanya itu bukan karena masalah hal-hal yang sifatnya tidak disengaja ya, ada kepentingan di situ, sehingga kalau sudah melekat di dalamnya kepentingan, kemudian Jong Butriat juga menyebut sebagai realitas semu. Persoalannya bagi penulisan disertasi, kalau data itu hanya simulasi semu, lalu bagaimana itu bisa dianggap untuk sumber kebenaran di dalam disertasi? Itu masalahnya ya. Nah, karena disertasi itu harus, tadi syaratnya yang ketiga itu harus objektif kesimpulannya, kan menjadi bertentangan dengan datanya. Maka metodologi yang kita gunakan, ya, kita belajar metodologi sekarang. Jadi metodologinya itu ya diuji realitas sumber itu diuji secara teliti melalui apa yang disebut dengan proses triangulasi. Triangulasi itu merupakan satu keputusan yang sudah diuji dengan sumber-sumber yang lain, kurang lebih begitu ya. Jadi ada berita tentang seorang gadis yang digigit anjing ya. Di sini ada 3 wartawan, Mas Susanto, Mas Bambang, dan Mas Dwi. Maka Mas Susanto lebih memprihatinkan kondisi gadisnya. Mas Bambang lebih menyoroti pada perilaku anjingnya. Mas Dwi Aryo Fajar mempersoalkan orang yang punya anjing dan gadis itu sendiri. Jadi ada 3 realitas di situ. Nah, karena ada 3 realitas itu, maka perlu ujian atau pengujian dengan triangulasi itu. Itu namanya triangulasi sumber. Jadi data itu harus diuji melalui sumber-sumber lain. Salah satunya adalah sumber intersubjektif atau narasumber. Jadi narasumber dengan narasumber yang tidak satu, beberapa, maka disebut intersubjektivitas. Jadi diuji melalui beberapa sumber. Lalu yang kedua, bahwa pengujian sumber itu sendiri melibatkan juga intertext. Jadi teks-teks lain yang ditemukan. Kalau Anda mungkin di surat kabar, Anda kan punya teks lain misalnya televisi, punya teks lain media sosial. Jadi kebenaran itu tidak mutlak yang dari sumber itu. Termasuk juga kalau pemberitaan itu diceritakan oleh orang lain, karena orang lain itu memorinya juga terbatas. Tidak bisa menghadirkan realitas yang sesungguhnya. Misalnya saya disuruh menceritakan tentang apa seorang gadis yang digigit anjing tadi, maka mungkin saya akan menceritakan karena gadis itu anak nakal, sering menggoda binatang ya, tidak anjing saja,
mungkin ketemu binatang-binatang yang lain sehingga ada dendam. Jadi cerita saya ini berbeda dengan yang Anda tulis bertiga itu. Tapi itu penting untuk menghubungkan berbagai sumber itu. Makanya di Paris waktu saya sekolah di Ecole Annale itu disebut Le Santes. Jadi disertasi itu merupakan santes, santes itu sintesa. Ya, dalam pemikiran dialektika ya ada sintesa, kemudian ada tesa baru. Karena ada tesa yang baru, maka muncul sintesa yang baru. Terus begitu, sintesa, ada tesa, ada sintesa. Jadi dialektika berpikir itu merupakan satu gaya atau style penulisan disertasi. Jadi jangan memindahkan, tadi ada sumber saya, sumbernya Mas Santo, Mas Bambang, Mas Dwi, terus kemudian empat-empatnya kamu masukkan, jangan. Itu yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya itu. Tanpa melalui proses sintesis itu. Ya. Nah, di dalam judul hari ini politik manipulatif pasca kebenaran itu bahwa apa yang kita alami sekarang ini menurut pandangan kaum kritis ya bukanlah tujuan daripada hidup itu sendiri ya, karena sejak Perang Dunia Kedua orang Eropa dan AS itu merasa, terutama orang pemikir kritis loh ya, bahwa telah muak ya terhadap apa pengagung-agungan modernisme atau pembangunan itu, terutama yang bersifat fisik itu. Karena apa? Karena banyak dibangun jalan-jalan ya. Banyak dibangun lapangan pesawat terbang, banyak dibangun bangunan-bangunan yang tinggi. Tetapi sebagian yang lain tidak mengindahkan bahwa telah terjadi kekosongan jiwa manusia. Yang dimaksud kekosongan jiwa manusia itu bahwa orang kehilangan orientasi hidup, yaitu yang disebut disorientation dan kemudian dislocation sekaligus. Jadi tidak tahu tempat dan tidak tahu tujuan untuk hidup. Saya baru saja membaca pengakuan dari mu'alaf di Jepang itu. Dia menceritakan dirinya bahwa sebelum masuk Islam itu dia tidak punya tujuan hidup, dan dia katakan sebagian manusia Jepang juga hidup itu tujuannya hanya bekerja. Nah, karena hanya bekerja sehingga tidak menimbulkan kedamaian. Memang kelihatan kerja, 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 kerja begitu, tapi bagi anak Jepang ini bercerita bahwa itu hanya persoalan fisik, tidak membahagiakan menurutnya. Baru setelah dia menjadi mu'alaf dan belajar agama, anak ini baru menemukan sesuatu yang berarti di dalam batinnya. Nah, modernisme itu mengapa dikritik itu? Ya karena bukan masalah serakahnya para pemodal ya, dan serakahnya para pengusaha itu, tetapi ya karena kemudian menyingkirkan ya pentingnya manusia sebagai subjek. Karena kerja, 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 kerja yang dipikir hanya materialisme. Hal-hal yang bersifat materialistik, bangun jalan, bangun jembatan, bangun gedung-gedung, memindahkan ibu kota. Ya itu tidak apa-apa menurut para pengkritik itu. Tetapi mengapa
kebablasan mikirkan sesuatu yang memfisik itu, pembangunan fisik itu, dan kemudian melupakan pemberdayaan dan pembangunan kapital manusia ini sebagai subjek gitu. Maka ya kemudian kaum kritik, kritik itu maksudnya kritis ya. Kaum kritis ini seperti yang Anda masuki di prodi ini adalah bagaimana kita harus menemukan orientasi baru ya. Karena ya kita tidak merasa puas. Saya pernah bercerita tentang orang yang mengolok-ngolok saya karena saya menggunakan jalan tol dan dipermudah perjalanan saya, kok tidak terima kasih. Kok malah mengatakan melanggar atau tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila, keadilan yang apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya bukan di situ maksudnya. Kalau terima kasih itu iya, hanya saja kan diingatkan. Kalau membangun jalan yang berkeadilan itu ya dibikin nggak hanya mobil saja yang lewat dan mobil bagus kan. Mas Bambang punya mobil jalannya maksimum 50 km nggak boleh lewat mas. Karena minimum kecepatannya 60. Nah mobil itu nggak bisa, tapi sepeda motor juga nggak bisa, apalagi kan rakyat kita kebanyakan kendaraannya kendaraan yang ya yang banyak yang bekas lah, dan juga bersepeda motor atau gledikan dan lain-lain ini tidak diberi tempat. Maka dari itu kalau ada orang mengatakan bahwa pembangunan itu bagi hanya orang-orang kaya itu ya jangan marah, oh, kenyataannya begitu. Maksudnya bahwa ya sudah benar itu dibangun ya, tetapi yang lebih penting adalah memikirkan juga yang lebih banyak itu ya, rakyat yang lebih banyak itu. Jangan terus-menerus apa namanya memanjakan orang-orang yang berduit maksudnya begitu. Maka para apa penulis kritis itu atau pemikir atau filsafat atau filosof itu kemudian tidak puas terhadap hasil modernitas. Ya tadi ketidakpuasannya itu keadilan bagi seluruh rakyat itu yang menikmati hanya beberapa orang. Dan saya hidup di desa, di petani itu pada bertanya gimana rasanya naik jalan tol. Ya, itu sebetulnya pertanyaan yang mengejek saya. Tapi ya, ya manusia itu ada yang beruntung saya jawab ya. Kebetulan ya saya bisa membeli mobil bagus dan bisa lari antara 60 sampai 100 km per jam. Ya nyaman karena tidak ada banyak lalu lintas yang ada di situ. Dan beliau mengatakan, wah betapa nikmatnya orang yang berkehidupan lebih baik atau orang kaya itu. Nah di situ itu saya kemudian ya, oh iya ya ternyata ada yang berpikir seperti itu. Itu juga termasuk mereka yang kritis terhadap keadaan. Karena bagaimanapun juga orang itu ingin mendapatkan pengakuan identitas dan juga kepuasan kenikmatan lahir dan batin. Ya karena mereka terbatas dengan kemampuannya sehingga ya bisanya cuman apa melihat saja.
Nah, disitulah maka kemudian muncul filsafat-filsafat tentang kemanusiaan, tentang keadilan, tentang kesetaraan, dirumuskan oleh para filosof agar supaya manusia itu tidak serakah, dan kemudian ya mau berempati lah terhadap apa, orang-orang yang berada di pinggiran. Maka dari itu, akademisi yang memikirkan tentang keterasingan, marginal, kemudian ketidakadilan, kebiadaban manusia, itu merupakan satu tanggung jawab akademisi, tanggung jawab semua orang ya, untuk dapat keluar dari jebakan itu. Maka dapat dirumuskan oleh Karl Marx misalnya bahwa kapitalisme itu tidak ubahnya exploitation de l'homme par l'homme, atau disebut hukum rimba. Exploitation itu ya eksploitasi, de l'homme itu dari manusia, par l'homme atas manusia yang lain. Jadi itu yang dikritisi. Nah, kita nanti di dalam menulis disertasi itu ya mengkritisi hal-hal yang bersifat jebakan itu, jebakan modernitas. Maka minggu yang lalu saya bercerita mengenai post-humanity itu oleh yang mengatakan bahwa manusia itu digiring di jalan atau di lorong-lorong kegelapan. Ya, ini jalur yang tidak lurus. Tidak lurus itu maksudnya tidak ke tujuan meraih kesejahteraan lahir dan batin. Ya, yang sejahtera lahir yang batin ya sebagian kecil orang itu. Karena menurut Thomas Hobbes ya, Leviathan, jadi ada superioritas manusia yang super. Ya, kemudian menggalang kekuatannya itu ya, untuk apa, bertarung ya, bertarung di dalam kehidupan yang semakin modern. Kalau Pierre Bourdieu ya, seperti yang saya ceritakan minggu yang lalu itu, dia punya cara untuk menjelaskan itu. Ini dengan cara setiap orang yang berhasil apabila dia mempunyai modalitas. Gitu. Ya banyak kakak ke kelas Anda itu modalnya enggak cukup untuk nulis disertasi, ngeyel. Wah, repot nih. Maksudnya modalitas itu sesuatu yang sebelumnya Anda melakukan kegiatan ya, yang berhubungan erat dengan apa yang sekarang Anda pergulatkan itu. Kalau mau jadi tentara ya modalnya itu fisiknya harus bagus. Kemudian baru batiniahnya. Beda dengan kalau mau menjadi dokter. Nah, dokter itu ya harus sehat, juga harus tekun, dan juga pantang menyerah. Ada motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan. Itu udah cukup, nggak usah pinter, nggak apa-apa. Banyak anak yang pintar yang gagal di doktoral itu karena merasa ya tidak ada gunanya sekolah karena menurutnya nggak nambah pintar, karena dia sudah merasa pintar. Ya terserah saja, keluar saja dari situ.
berkenaan dengan apa Syam Delut ya, arena pergulatan Pierre Bourdieu itu, maka di masyarakat itu menjadi sangat apa kontroversial ya, antara satu dengan yang lain, sangat heterogen dan kemudian banyak pikiran. Nah, mulai kalau sudah di situ benar ya, kalau soal rebutan lahan politik ya cakar-cakaran, rebutan ekonomi ya cakar-cakaran ya, di semua lini orang berkompetisi, bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kalau tidak ada filsafat atau jalur yang benar di dalam melihat persoalan ini, maka ya akan kacau balau. Kita akan memperoleh tadi the black street itu. Sepertinya jalannya benar, tetapi arahnya yang salah. Nah, melihat dari cerita yang saya sebutkan tadi, maka apa paradigma kritis itu? Yaitu pembebasan manusia dari penindasan, dari penghisapan manusia atas manusia yang lain tadi. Jadi paradigma kritis juga mengecam segala macam dominasi, hegemoni dari kekuasaan yang manipulatif, yang saya sebut sebagai hegemoni sempurna itu. Lalu bagaimana caranya melihat hegemoni sempurna? Ya, minggu lalu kan sudah saya jelaskan tentang siapa saja sebagai pilar-pilar di dalam modernitas itu. Nah, satu pasti kekuatan ekonomi. Yang kedua kekuatan politik. Sudah, politik dan ekonomi. Penguasa dan pengusaha yang mengendalikan itu. Ya, sebetulnya itu sesuatu yang natural. Ada pengusaha, ada pengusaha, ada yang konsumtif ya, ada yang produktif. Kalau Karl Marx lebih melihat penguasaan produksi itulah yang menyebabkan dinamika perubahan itu. Tetapi ya tidak di situ saja, ternyata di dalam diskurs atau diskursus itu manusia itu tidak hanya makan nasi, lauk dan minum saja. Tetapi kita juga memakan gagasan-gagasan yang banyak berkeliaran, yang tak terhingga, yang masuk di dalam Android kita, masuk HP kita. Nah, kemudian saya menyebut bahwa manusia sebagai budak duniawi. Jadi eksploitation dalam parlom itu manusia mendudukkan dirinya sebagai majikan dan kemudian memposisikan orang lain sebagai budak. Dan itu yang oleh Thomas Hobbes disebut sebagai hukum rimba. Di dalam filsafat politik disebut politik realisme. Jadi paham di mana hubungan antar manusia itu, orang-orang itu hanya memperjuangkan dan melindungi diri mereka sendiri dari baik dari agresi orang lain atau intervensi dari pihak lain. Nah, yang sudah kita ceritakan kan bagaimana intervensi negara ya, terhadap masyarakat. Yang tidak lagi ya, hubungan atau relasi bapak dan anak, atau dalam konsep Jawa disebut relasi manunggaling kawula gusti. Tidak seperti itu lagi. Karena apa? Karena
mereka menganggap bahwa aku majikan ya, penguasa majikan, pengusaha majikan, yang lain jongos. Ya. Atau relasi bourgeoisie dan proletar itu meminjam kalimat Karl Marx itu. Nah, di situ baru kemudian disalahgunakan. Mungkin hanya pidato-pidato saja yang berapi-api, yang kemudian disuarakan oleh para buzzer-buzzer, influencer. Dan kemudian media-media darling itu, yaitu yang saya sebut sebagai makanan modernitas itu enggak hanya nasi dan Coca-Cola, tetapi juga sampah-sampah apa itu gagasan yang mengeluh-elukan para penguasa dan pengusaha itu. Ya boleh saja lah ya, sebatas ada prestasi baik ya kita puji. Ya sudah dipuji saja, tidak perlu diagung-agungkan, bahkan dikultuskan. Oh sudah aturannya dua kali masa jabatan presiden minta tambah tanduk satu kali lagi. Ya itu persis Pak Harto bertanya pada Pak Harmoko, gimana Har? Apakah saya masih dicintai rakyat? Oh, Pak Harmoko jawabnya gimana? Ya saya keliling ke seluruh Indonesia. Bapak masih diinginkan. Nah, persis kuyuan dengan apa yang terjadi sekarang. Ya Pak Harto sendiri ya bilang, ya bilangnya ya podoknya karo sing saiki. Apakah itu tidak jebakan bagi saya Pak Harto? Ya begitu. Jangan membesar-besarkan sesuatu. Akhirnya yang terjadi ya Anda tahu sendiri. Ya. Dan itu tidak hanya terjadi pada Pak Harto ya. Presiden sebelumnya juga begitu, bahkan seumur hidup Bung Karno itu. Nah, kita berada di tengah proses itu. Makanya dia mau 3 kali, mau 4 kali, mau 5 kali, ya sudahlah. Banyak sudah sejarah dan juga pengalaman, ya toh. Yang kemudian itu tidak membuat baik, gitu ya. Ya sudah diserahkan pada yang lain. Wah. Tidak terima, istrinya diajukan, anaknya diajukan, cucunya, mantunya, ya semua diajukan. Jadilah politik dinasti. Jadi ya itu yang disebut manusia sebagai budak duniawi itu. Jadi apakah benar itu visinya kemanusiaan yang adil dan beradab? Nah omongan wae iso, yang penting kan faktanya bagaimana. Dilihat. Nah, kalau sebagai bapak dan anak ya mestinya bapak itu ya tahu diri bahwa ya saya tidak bisa duduk terus-menerus. Anakku yang lain kan juga. Nah itu bapak yang baik kan begitu. Tapi oh namanya manusia itu budak duniawi ya serakah adanya. Maka konsep manunggaling kawula Gusti itu ya mung ning tembang tok. Kenyataannya tidak begitu, tetapi orang Jawa tidak berhenti untuk menyuarakan ya kebenaran itu. Jadi kalau kita tidak belajar terhadap sejarah, kaum kritis itu ya belajar dari sejarah. Kalau tidak dihentikan oleh kaum kritis, ya terjadi lagi nanti perang dunia ketiga. Ini sudah perang virus, mungkin perang drone, perang macam-macam. Dan kita sekarang sudah amat sangat sulit untuk menentukan siapa kawan dan siapa lawan.
karena ya sebetulnya sudah baik ya sistemnya, tapi kalau yang menjalankan itu serakah itu, ya ya memang namanya kekuasaan itu yang menentukan adalah para penguasa. Rakyat itu kan hanya memberi suara toh, dengan dikasih uang 50 ribu, 100 ribu ya, sudah cukup. Tapi itu ya pelecehan yang tidak masuk akal itu. Kekayaan-kekayaan mereka itu kan bisa dibagikan kepada rakyat, tapi kan itu tidak mungkin ya. Padahal rakyat ikut mendukung dan ikut memberikan legitimasi kan kepada mereka yang sekarang berkuasa itu, tetapi ya karena nafsunya yang tinggi ya, nafsu kekuasaannya, maka ya akibatnya satu-satunya cara agar bertahan ya dengan apa yang disebut dengan melakukan hegemoni tadi. Memerintah dan yang diperintah semerintil sami'na wa ato'na, ikuti saja dengan sukarela, yaitu namanya hegemoni yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci dan Jürgen Habermas. Simpulannya aja ya, ini udah lambe sak tumang garis sak merang nanti. Bahwa teori kritis itu adalah upaya untuk membongkar praktek manipulatif dan hegemonik yang dilakukan oleh rezim kekuasaan dan di mana saja dan kapan saja. Sehingga nanti kalau menulis disertasi, karena prinsip dasarnya itu adalah membongkar praktek-praktek manipulatif dan praktek-praktek kebiadaban yang lain, maka tugas Anda untuk membongkar itu. Baik yang bersifat politis, sosial, budaya, dan ekonomi. Dan itu yang mulai dilakukan oleh teman-teman. Ada yang membongkar apa media massa, ada yang membongkar perdagangan sapi, ada yang membongkar televisi, ada yang membongkar pemilu, banyak sekali. Tapi prinsipnya adalah mereka-mereka yang memang ingin melihat kebenaran dengan visi kritis itu ya. Supaya ada perbaikan, ada kepedulian. Nah, dengan demikian ya sebagai mahasiswa kajian budaya itu punya tugas mulia, tidak hanya menjelaskan sesuatu atau mendeskripsikan sesuatu, tetapi yaitu membongkar rahasia-rahasia kehidupan yang memuakkan itu. Kata muak itu sering digunakan untuk melihat apa keserakahan, kebiadaban, kemudian apalagi penindasan. Sehingga kita melihat bahwa manusia-manusia yang bernafsu ini harus dikendalikan. Dan itu adalah tugas Anda nanti di dalam Anda menulis disertasi. Saya rasa sampai di situ dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan, dan silakan Anda untuk bertanya kalau perlu. Ada yang ditanyakan.
Mungkin saya ada gambaran untuk apa ya, proposal disertasi mungkin ya Prof. Masih Ya. cuma ini saya itu ingin mengkaji tentang bahasa ini Prof. Banyumasan atau bahasa sana itu sedang ada semacam gerakan namanya penginyongan itu Prof. Nah saya lihat masih secara sekilas nih Prof. Apa di sana itu pergerakan tersebut muncul karena mereka pengen identitas bahasa Banyumasan itu tidak semacam direndahkan gitu loh. Artinya bisa sejajar sama bahasa Jawa yang Mataraman atau mungkin yang sudah mainstream seperti itu. Itu Prof. Kira-kira Ya, tadi ya harus ada kata-kata apa yang mau dibongkar itu loh. Kalau tidak ada yang mau dibongkar ya tidak usah itu. gitu, Kalau Prof. Anda bisa menyebutkan saya ingin membongkar, nah itu baru baru ketemu maksudnya kata itu sangat baik ya. Kalau kata-kata saya akan mengkritisi lah yang mau dikritisi apanya. Kan tadi sudah saya jelaskan orang-orang kritis itu mengkritisi tentang nafsu serakah dari penguasa politik, penguasa ekonomi, penguasa kebudayaan, kan gitu. Iya kan? Mau ditunjukkan bahwa itu perbuatan yang hina, gitu. Merendahkan sendiri harkat manusia. Karena Anda sebagai binatang yang berparas manusia, kan itu. Ya. Harus-harus begitu caranya berpikir ya. Saya enggak tahu apakah yang mau dibongkar di situ itu. Jadi memang starting point-nya itu harus ke situ, Mas. Jadi starting point-nya itu harus ada gejolak. Saya waktu menulis disertasi, starting point saya adalah mengapa orang-orang kita ini selalu merujuk pada kebudayaan lama. Kebudayaan lama itu kan identik dengan kebudayaan Hindu. Jaya Mahe Eka Setia Pancakarsa ya, jadi no, apa namanya ya, saya ingin saya bongkar ini sebetulnya apa yang ternyata ya saya membongkar itu, maka saya pelajari karya-karya Bung Karno, Ustaz Syahrir, Ki Hajar Dewantara, Dr. Sutomo, begitu ya ketemu bahwa mereka ingin mencari Indonesia yang asli. Tidak mau menerima kebudayaan Belanda yang barat itu, gitu loh. Karena di situ intinya kembali ke timur. Jangan habislah gelap terbitlah terang itu. Terangnya itu bukan ke Belanda, tapi terangnya itu ya ke zaman Majapahit kan itu. Nah, kan ketemu kan gitu-itu, gitu loh maksud saya itu. Cara berpikirnya harus begitu. Dan syukurlah sudah saya terjemahkan bukunya, namanya Imajeri India. Ya, lembaga perguruan tinggi pun lah saya terbitkan di UNS itu dua ya, enggak pernah dapat royalti. Sudah itu yang lain dipikirkan yang lain, tapi Anda sekarang bagaimana itu menemukan problematis itu. Biar Pak Bambang itu loh agak mumet ya karena belum menemukan itu. Yang apa yang mau dibongkar itu apa yang mau dijadikan. Agar supaya orang-orang tidak terperosok ke situ. Jadi harus Anda pikirkan loh Mas Dwi. Ya boleh saja tema topik itu ya, tapi merumuskan persoalan problematiknya itu yang penting. Pada intinya cara berpikirnya kita harus membongkar sesuatu, Rob ya. Yang ya membongkar, dan itu kan gini, kita ini kan berada dalam jalan kegelapan. Ya. Nah itu gimana supaya kita tidak masuk di jalur-jalur gelap itu loh. Kan begitu. Kalau masalah identitas Banyumas itu kalau tidak merupakan jalur yang terang, ya kan? Berarti meninggalkan yang gelap. Lah yang dibahas itu kan yang kegelapan itu. Maksudnya gitu. Jadi orang-orang Banyumas merasa bahwa kita berada di jalur yang gelap. Nah, harus kembali ke inyongan karena itu jalur yang benar. Oke. Okay.